Hai guys, untuk video kali ini aku akan pasang benda ini pada aku punya kereta arus, iaitu side mirror auto fog. Okey, jom kita pasang. Okey guys, jom kita buka pintu. Okey, ini pintu dia. Okey guys, untuk pasang benda ini ke aku punya pintu arus ni, so aku akan tunjuk dulu barang apa yang aku akan pasang. Okey, ini dia, aku dah sediakan kabel tie. Ini alatnya. Ini dia modul. Okey, kita buka panel dia dulu. So tapi bahagian ujung ni kita tarik dia, sebenarnya clip je. So tarik perlahan. Okey, dah tercabut. Ini bahagiannya, bahagian satu. Satu kita buka di bahagian sini. Ha, tarik je kat sini. So dia dah terbuka lah, dia punya clip tu. Ha, macam ni. Okey, kita tarik. Okey, ini dia punya switch. So kita boleh cabut lah. Guys, kita cuba cabut bahagian sini dan sini. Okey, aku akan cuba cabut. Okey, cuba tarik bahagian ni. Ada pin. Ni tekan. Tarik. Okey, dah cabut satu pin. Satu soket switch lah kan. Cabut yang bahagian ni. Untuk cabut panel. Ketat. Okey, dah tercabut. Kalau boleh tengok, first ada satu switch yang warna putih. Okey, kat situ korang perlu cabut switchnya dan pasang dengan kabel bypass ni lah. Okey, untuk cabut switch ni aku terpaksa guna, kalau ada test pin lagi elok. Kalau ada test pin, cabut test pin tu dan tarik je. Okay, aku gunakan dua ni saja. Masukkan jari pergi ke kabel. Lepas tu kat ujung pin tu, tekan je pin tu. Okey, dah tercabut. Okey guys, aku tunjuk macam mana. Itu. Okey, kalau korang tengok tu, ini pun dah tercabut. Okey. Ini dia. Kalau ikutkan bahagian sini paling leceh. Okey, sekarang ni aku nak pasang IO ni. Sebelum tu, untuk masuk ke situ, kita IO ni aku, kalau boleh aku nak letak dekat, kalau ikut kabel ni panjang tau. So maknanya IO ni duduk sebelah sini lah, tergantung sini. Okey, so kita masukkan kabel, kita tolak. Kita masukkan sekali ini. Okey, kita masukkan kabel, kita tolak pergi ke bahagian sebelah. Tolak perlahan-lahan. Okey guys, saya berjaya sambung sini, pergi ke sini. So kabel yang ini, yang untuk sambung ke pintu ni, kita tarik
kita agak-agak mana kabelnya, kita tarik. Okey, dah jumpa. Okey, kita tarik. Tarik perlahan. Okey. Sampai. Okey, berjaya. Okey, kabel untuk I.O. dengan suis pintu ni dah berjaya. So kita pasang yang ini. Ini dulu. Okey, yang putih ni kita sambung ke sini. Okey, bunyi tak tu bermakna betul lah tu sambungan kita. So lagi satu, kita ambil yang ini, kita ambil yang bahagian female, kita sambung. Okey. Oh, terbalik. Okey, tak betul lah tu. Okey. Sekarang ni untuk panel Swiss. Swiss pintu ni, dua ni. So kita tinggalkan bahagian ni dulu. Kita selesaikan bahagian ni pula. So sekarang ni yang agak leceh, kita nak masuk ke Swiss sinilah. Swiss sini kita dah boleh buat keluar dah. So kita masuk. Okey, yang ini switch ini kita sambung ke sini lah, yang kita cabut tadi, yang dekat switch pintu tu. Okey. Okey, bunyi tak tu. Dia dah slot, dia dah masuk. Okey. So ini kita boleh tolak ke bawah. Tak minta, tak ada gegar lah. So agak leceh kita nak masuk ke switch pintu ni. Kalau sini boleh colok, kita pakai dua jari ikut kedudukan switch tadi. Okey guys, aku dah berjaya pasang ke soket yang ujung tu. Memang bercinta juga ah nak pasang. Okey, korang kena pastikan kedudukan soket tu. Kalau boleh ikut, kau kena ingat betul-betul kedudukan apa soket tu. Okey, so bahagian sini aku dah pasang. So yang ini pun dah hampir siap. Tinggal bahagian I.O. saja lagi. Okey guys, semua slot aku dah pasang, tinggal modul I.O. ni je lagi. Aku bubuh double tape. Okey, macam ni untuk finishing. Aku bubuh double tape. Gunting. Okey guys, ini modul dia. Aku dah bubuh double tape untuk finishing. So yang kabel ni aku akan masuk sini. Aku akan masuk melalui sini. Okey, aku akan port dekat sini dia punya I.O. modul tu. So okey, aku tolak ke sini dah. So aku akan masukkan modul ni. Okey, macam ni. Okey, dah bunyi, dah masuk. So tapi korang jangan letak kat sini. Korang kena letak kat sini sebab sini nanti akan ada slot masuk kan. Okey, korang boleh tolak. Tolak masuk macam ni. Okey, tolak perlahan-lahan. Okey, sikit je lagi. Okey, dah berjaya. Okey, dah berjaya. Okey, dah berjaya. Aku dah berjaya letak kat sini. So aku, kita letak kat sini lah I.O. modul ni, letak kat tepi sini. Okey, ha, dia dah lekat dengan double tape.
Okey, nak lagi secure, kita bubuh double tape dekat atas ni lah. Dekat bahagian sini, atas dan bawah. So, nanti dia akan melekat ke plastik tu. Okey, bahagian sebelah sana. Okey. Okey, okey. Dah lekat dah. Aku bubuh double tape. So, tahan lah. So, kita pasang bahagian sini pula. Okey. Okey, sekarang ni kita pasang yang ini pula. So, yang ni kita ambil kat sini. Kita sambung. Pastikan ketat. Okey, punya tak tu dah ketat dah tu. Okey, masuk sebelah sini. Okey. Kita boleh tolak. Tolak yang ini. Masukkan full slot. Okey. Okey, dia dah masuk. Okey. Ini dah masuk. So, untuk bahagian sini tak ada skru, cuma clip saja. So, kita masuk ini pula. Aku kan kena test dulu, tapi aku malas nak test. Agak-agak berjaya lah. Okey. Okey. Selesai. Okey guys, aku ambil remote, aku akan test, cuba lock. Okey. Dia auto tutup side mirror. Mana jadilah aku punya function. Okey lock, aku cuba tekan unlock balik. Okay. So, aku akan cuba start engine. Okay, set mirror pun terbuka. Okay, jadilah pemasangan kita. Kita tutup balik. Aku akan cuba lock kereta ni. Okay, aku tekan. Okay guys, aku akan cuba tekan button lock. Okay, cermin sisi pun berjaya ditutup. Bermakna aku berjaya pasang modul ni dengan sempurna. Okay guys, sekarang ni kereta ni dalam keadaan hidup. So, aku akan test button ni berfungsi ataupun tidak. Aku rasa button ni masih berfungsi. Okey. Betul dugaan aku, mana button ni masih berfungsi. So, secara manual kita boleh tekan juga button ni. Secara manual, kalau macam ada motor nak lintas ke jalan sempit, motor nak lintas, kita boleh tutup dengan cara manual lah. Button ni masih berfungsi. So, sampai di sini saja aku punya pemasangan berkaitan dengan side mirror auto fog ni. So, ada masalah lah modul yang aku beli ni. Okay, cuma cara nak pasang je lah agak-agak bercinta. So, kena buka ni bahagian sebelah sini je lah. Payah sikit nak masukkan, cuma sempit kan. Aku pun jenis malas nak buka satu pintu ni. Tidak jenuh nak pasang balik, aku cuma buka bahagian si, aku buka bahagian sini dan bahagian sini saja. Okey. Sampai di sini saja aku punya tutorial. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.